Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar new speed code praise teman-teman ya. Jadi Didi sudah lama banget gak update lagi nih cuy ya. Sorry banget teman-teman ya, karena ada kesibukan. Dan kira-kira ada updatean news apa sih mengenai si Bitget Press teman-teman ya. Nanti bakal diulas dan dibahas semua di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak sok lama, langsung kita kepoin. Jadi so, nah oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di CMC ya. Jadi seperti biasa kita akan cek and recheck dulu nih mengenai kondisi market induk kripto. Oke, dimana di sini terlihat banget teman-teman bahwa Bitcoin itu mengalami pertumbuhan yang cukup sangat signifikan ya. Dalam kurun waktu 24 jam saja BTC itu mengalami pertumbuhan hingga 8,52% cuy, dan menempatkan harga BTC menduduki 22.985.000 US dollar cuy. Wow ya. Jadi cukup fantastis untuk kenaikan si BTC ini teman ya. Dan untuk market last 7 day-nya kalian bisa lihat sendiri ya, untuk lonjakan harga dari BTC ini cukup signifikan teman ya. Karena memang akhir-akhir ini ya sentimen-sentimen positif ya terus berdatangan untuk Bitcoin teman ya, menyebabkan harganya itu makin keangkat lagi ya, atau makin nge-up lagi teman ya. Ya mudah-mudahan si BTC itu bisa mampu ya teman ya kembali ke harga 24.000 teman-teman ya, atau enggak ke 25.000 US dollar teman-teman ya, mudah-mudahan. Amin. Nah, lalu bagaimana untuk kondisi Bitget Price Bang? Langsung kita kepoin. Jadi so, nah oke teman-teman ya, untuk kondisi Bitget Price ini juga enggak kalah menarik teman-teman ya. Di mana Bitget Price saat ini juga mengalami pertumbuhan hingga 11,79% teman-teman ya. Tepatnya berada di level 0,003722 cuy. Wow ya. Jadi cukup lumayan untuk perkembangan si Bitget Price teman-teman ya. Kalau melihat memang akhir-akhir ini tuh banyak sekali updatean mengenai si Bitget Price. Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya ya, Bitget Price itu mengalami pertumbuhan hingga 60% cuy. Dan kalian bisa lihat untuk chartnya teman-teman ya, dia itu sedikit demi sedikit ya, dia itu tetap mengalami kenaikan teman-teman ya. Namun kalau kita lihat untuk chart all ya dari si Bitget Price ini belum terlalu signifikan lah teman ya. Jadi kemarin tuh sempat menyentuh di area-area saat ini ya 0,0038 dan mengalami koreksi, dan saat ini mulai melanjutkan lagi ya teman ya. Ya mudah-mudahan sih si Bitget Price teman ya bisa nantinya ketika dia nge-up ke atas teman ya, atau tumbuh ke atas, bisa mencapai 0,004467 ya, atau di history resisten sebelumnya teman ya. Ya mudah-mudahan sih Bitget Price ya bisa menyentuh resisten sebelumnya ya di level 0,0044 teman. Oke, amin. Nah, lalu ada update news dan perkembangan apa mengenai si Bitget Price? Langsung kita kepoin. Jadi so, nah oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Bitget Price teman-teman. Hal yang paling mencengangkan ya buat Didi lihat ya teman-teman ya, Didi pantau nih, follower dari pengikut Bitget Price itu tumbuh pesat teman-teman. Ini karena hal apa ya? Karena memang akhir ini ya Bitget Price itu mengadakan airdrop cuy. Oke, nanti bakal Didi bahas teman-teman ya. Jadi untuk saat ini ya terlihat banget untuk pertumbuhan komunitas Bitget Price itu makin gercep gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, pada tanggal 20 Januari kemarin Bitget Price itu sedang mengadakan giveaway nih, atau membagi-bagi hadiah sebesar 250.000 US dollar ya, senilai Price teman-teman ya, kepada semua komunitas kriptonya teman-teman ya. Dan acara ini tuh berakhir pada 12 UTC ya, 30 Januari 2023, yang artinya kurang sekitar 10 harian lagi lah teman-teman ya untuk bagi-bagi hadiah ini atau giveaway yang diadakan oleh tim Bitget ini teman-teman ya. Jadi jika kalian ingin mengikuti giveaway dan ingin berkesempatan mendapatkan total hadiah 250.000 US dollar, kalian gercep deh ya ikutan ini teman-teman ya. Toh gratis ini teman-teman. Oke. Nah, giveaway ini teman-teman yang mendapat 33.000 retweet dan like tuh hingga 27.000 like teman-teman ya. Jadi banyak banget ya. Dan ini juga salah satu menyebabkan pertumbuhan dari pengikut
Bitget Brace ya, atau follower Bitget Brace di Twitter itu meningkat gitu teman-teman ya. Karena biasanya airdrop itu kita disuruh mengikuti media sosialnya gitu teman-teman. Satu jam yang lalu teman-teman ya, Bitget Brace itu mengumumkan laporan mingguannya nih, weekly report teman-teman. Dimana dalam seminggu ini teman-teman ya, Bitget Brace itu sudah melakukan airdrop event teman-teman ya. Airdrop event ya salah satunya ya tadi teman-teman yang giveaway, dan sebelum-sebelumnya juga ada airdrop gitu teman-teman ya. Dan katanya tuh minggu ini teman ya, pertumbuhan mengenai new follower Twitter tuh hingga 100.000 follower. Wow, ya ini pencapaian yang cukup luar biasa ya dari strategi tim Bitget teman ya, untuk membesarkan komunitasnya gitu dengan mengadakan airdrop ini teman. Gak hanya itu teman, minggu ini juga si Bitget ya mengumumkan bahwa centralized SM Bitget ya itu sudah rilis versi Android teman ya. Jadi di video ini sebelumnya ya, di minggu-minggu kemarin teman ya, Didi itu sempat menanti ini nih teman ya. Nah saat ini sudah rilis teman, dan kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan minggu ini juga teman ya, Bitget Brace itu juga banyak kali ya untuk new partnership ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9 partnership untuk minggu ini. Wow, ini perkembangan yang cukup luar biasa kalau menurut Didi ya. Dan salah satunya adalah berpartnership dengan OKEX teman ya, atau pertukaran OKEX teman ya. Jadi ini cukup good banget ya untuk perkembangan Bitget Brace, bahwa semakin kesini semakin terlihat teman ya bagaimana tim Bitget Brace itu benar-benar serius untuk mengembangkan proyeknya ya. Kalau dilihat selama ini memang tim Bitget Brace itu lebih fokus terhadap adopsi BRC20 nya ya teman-teman ya, gimana caranya BRC20 itu bisa diadopsi secara global atau meluas gitu teman-teman ya. Itu yang ditangkap untuk beberapa updatean Bitget Brace selama ini teman-teman. Nah dari 9 jam yang lalu teman-teman ya, Bitget Brace itu juga mengingatkan nih bagi buat kalian semua yang belum berpartisipasi dalam acara airdrop teman-teman ya, katanya airdrop ini akan segera berakhir pada 9 hari tersisa ya. Jadi buat kalian yang belum ikutan airdrop, kalian bisa segera ikutan teman-teman ya. Oke, 22 jam yang lalu teman-teman ya, si Bitget Brace itu lagi-lagi teman-teman ya, dia itu mengumumkan partnership-nya ya teman-teman. Ini adalah salah satu dari 9 partnership yang sudah diperlihatkan tadi ya. Katanya ada 9 partnership, salah satunya OKEX. Nah, ini ada partnership dengan Minpet teman-teman ya, ya to integrate Bitget Chain ya, dimana lagi-lagi teman-teman ya, partnership-nya itu membahas mengenai integrasi Bitget Chain atau jaringan BRC20 teman ya. Nah dan ini juga teman ya, Bitget Brace juga bermitra dengan Ragel Protocol teman ya. Lagi-lagi ini juga mengenai rantai Bitget ya, yang akan dikolaborasikan dengan DeFi-nya si Ragel Protocol ini teman ya. Jadi selama ini update-annya memang mengenai integrasi rantai Bitget atau Bitget Chain ini teman ya. Jadi ini cukup mantul lah teman. Nah jadi pada 20 Januari kemarin teman-teman ya, Bitget Brace itu mengadakan campaign nih atau event yang bernama Bitget Mass Airdrop teman-teman ya. Oke. Nah, jadi untuk mengikuti airdrop ini teman-teman, caranya itu cukup mudah banget teman-teman. Kalian tinggal masukkan email kalian di sini teman-teman ya untuk mendaftarnya. Nah, setelah itu akan muncul tugas-tugasnya nih teman-teman ya. Jadi di sini tuh ada beberapa entry teman-teman ya. Jadi semakin banyak tugas yang kalian selesaikan, maka semakin banyak pula entry yang kalian dapatkan. Namun di sini ada 5 entry yang harus kalian selesaikan ya. Contohnya nih, ikuti Bitget Twitter, retweet tag 3 teman, bergabung dengan grup Telegram Bitget, dan kalian tuh bisa memasukkan alamat dompet kalian. Nah, alamat dompet Bitget ini di mana bang dapatnya? Nah, kalian tuh bisa daftar dulu ya, teman-teman ya, di market exchange Bitget, teman ya. Daftar dulu. Nah, kalian nanti bisa mengcopy alamat deposit Bitget teman ya, dengan chainnya itu memakai BRC20. Nah setelah itu kalian copy alamatnya, kalian paste di sini teman. Nah jadi jika kalian ingin mengikuti campaign dari Bitget Brace ya, nanti untuk linknya disediakan di kolom deskripsi ya. Jadi ini adalah salah satu strategi marketing Bitget Brace teman ya, untuk meningkatkan atau memperbesar komunitas Bitget Brace. Jadi intinya seperti itulah ya fungsi dari airdrop teman ya, selain memperkenalkan proyek-proyeknya nanti teman. Jadi intinya kolaborasi saat ini teman atau updatean saat ini itu intinya dia fokus untuk collapse untuk Bitget Chain atau BRC20 ya. Jadi hal ini cukup mantul banget. Dan pada 19 Januari kemarin teman ya, si Bitget Brace itu sempat mengumumkan nih katanya, apa pengumuman yang akan datang di minggu depan ya. Vote komen jawaban di tempat untuk memenangkan 10 pemenang beruntung akan mendapatkan 129 juta Brace teman. Wow ya. Nah di voting ini teman ya, ada namanya daftar pertukaran teman.
ada rilis di marketplace UI ya, pasar NFT dan DEX. Dan ternyata hasil itu menyuruh tim Bitgetplace ya untuk daftar atau listing di pertukaran ya. Ini 67,8% ya untuk suara dari komunitas Bitgetplace. Ya mudah-mudahan minggu ini tuh ada daftar pertukaran baru ya untuk Bitgetplace. Amin. Nah, ini yang sudah dikatakan tadi ya pada 9 Januari kemarin bahwa Bitgetplace itu sudah bermitra dengan OKEX. Lagi-lagi ya, kemitraan ini tuh nggak jauh dari mengintegrasikan rantai Bitget gitu, teman-teman ya. Jadi benar-benar ya, teman-teman ya, kalau udah dilihat tim Bitget itu gercep ya untuk agar supaya ya jaringan BRC20 itu segera diadopsi global ya, dan tentunya menunggu masa bull run tiba, teman-teman. Dan untuk selebihnya, teman-teman ya, belum ada lagi updatean yang mengenai si Bitgetplace. Namun ini yang untuk updatean terakhir ya pada 18 Januari kemarin, teman-teman. Ini dari Compare Market Cap ya, dimana ini adalah sebuah situs compare, teman-teman ya. Jadi andaikan market cap Bitget ya mencapai atau menyamai market cap BNB ya, teman-teman ya, harga Bitget itu bisa mencapai 0,0001 US dollar, teman-teman. Yang artinya 300 kali lipat dari harga saat ini, cuy. Andaikan market cap Bitgetplace saat ini ya bisa menyamai market cap BNB gitu, teman-teman. Oke. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan, teman-teman ya, ketika nanti masa bull run tiba ya, teman-teman ya, dan proyek-proyek Bitgetplace bisa membuktikan kualitasnya ya. Nggak menutup kemungkinan loh Bitgetplace ini bisa mencapai 1 rupiah bahkan lebih, cuy ya. Ya, kita berdoa yang terbaik lah untuk Bitgetplace ya. Untuk saat ini ya, agar Bitgetplace itu bisa membuat all time high barunya gitu, teman-teman ya, untuk saat ini, teman-teman. Namun untuk nantinya misalkan masa bull run tiba, teman-teman ya, ya mudah-mudahan si Bitgetplace bisa mencapai 1 rupiah bahkan lebih, teman-teman ya. Amin. Oke, jadi itu tadi, teman-teman ya, updatean sedikit mengenai si Bitgetplace ya dan perkembangan Bitgetplace saat ini, teman-teman ya. Jadi intinya di sini tim Bitgetplace tuh gencar banget yang mempromosikan Bitget Chain, teman-teman ya. Selain itu, Bitgetplace juga excited banget, teman-teman ya, memperkenalkan proyek-proyeknya. Dan selama ini yang dilihat mengenai tim Bitgetplace ya selalu mengerjakan apa yang dia tulis di roadmapnya ya untuk saat ini, teman-teman ya, masih dikerjakan, dan itu cukup good banget ya untuk perkembangan Breeze, teman-teman ya. Mudah-mudahan tim Bitgetplace itu tetap konsisten dalam mengerjakan proyek-proyek yang sudah ditulis di roadmapnya ya. Agar apa? Harga nantinya, teman-teman ya, ketika proyek Bitgetplace itu diselesaikan ya, otomatis gak menutup kemungkinan ya harga Bitgetplace itu bisa terdongkrak ya, dengan proyek-proyek Bitget yang sudah diciptakan yang bisa menciptakan demand untuk Bitgetplace itu sendiri. Oke. So, jadi itu tadi updatean sedikit mengenai Bitgetplace. Lalu bagaimana menurut kalian mengenai proyek-proyek Bitgetplace? Apakah kalian yakin mengenai sepak terjang dari proyek-proyek Bitgetplace selama ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap, teman-teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman-teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman. Karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya, kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.